Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Sarwenda yang dibilang mirip Roy Kiyoshi pasca operasi plastiknya di postingan terbarunya guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, setelah melakukan operasi plastik pada beberapa bagian di wajahnya, kini kondisi wajahnya pun berangsur membaik. Sarwenda juga terlihat makin percaya diri membuat konten di sosial medianya guys. Kini, salah satu postingan videonya menarik lebih banyak komentar julid setelah melihat wajahnya yang berbeda. Dalam video itu, Sarwenda memperhatikan liburan singkatnya ke Hong Kong dengan transisi. Netizen memperhatikan jika sebelumnya Sarwenda memakai penyangga wajah, tapi setelahnya udah gak memakainya guys. Wajahnya juga udah terlihat berubah pasca operasi. Namun netizen ada yang beranggapan jika wajah barunya malah terlihat seperti Roy Kiyoshi dan juga Lucinta Luna guys. Terlihat wajahnya masih membengkak dengan bagian pipinya yang sudah tirus dan dagunya yang tajam. Lalu bagian jahitan di kelopak mata juga udah mulai rapi guys. Walaupun demikian netizen mengaku lebih menyukai wajah Sarwenda yang dulu dan menilai lebih cantik versi lama. Lalu guys, dalam unggahan foto terbarunya, Sarwenda merasa puas dengan perubahan yang ada pada wajahnya itu. Dia menuliskan jika di hari ke-31 hasil operasi kian terlihat dan juga membuahkan hasil. Dirinya pun akan sabar karena semuanya butuh proses. Perempuan 34 tahun itu pun guys mengatakan jika dirinya melakukan operasi plastik agar terlihat lebih awet muda dan juga lebih kelihatan fresh. Apalagi dia mengaku bawah matanya cekung banget, sedangkan dia membutuhkan penampilan yang bagus untuk menunjang karirnya. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar?